Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah soal di mana di sini diketahui sebuah rangkaian listrik, di mana dalam rangkaian listrik ini ada P, kemudian ada Q, kemudian ada R, kemudian ada negasi P, negasi Q, dan negasi R. Nah, di sini yang ditanyakan adalah simbol logika matematikanya bagaimana. Oke, langsung saja kita jawab ya di sini. Seperti kita ketahui, kalau untuk rangkaian listrik itu kalau seri dihubungkan dengan kata dannya atau konjungsi dan. Kemudian kalau untuk paralel itu dihubungkan dengan konjungsi atau. Oke, sehingga dari sini untuk gambar satu atau gambar kiri itu kita bisa mendapatkan nilainya sebagai berikut ya. P atau Q dan R. Oke, ini untuk yang satu ya teman-teman. Kemudian untuk yang gambar dua yang sini itu kita bisa mendapatkan nilainya itu adalah negasi P atau negasi E, negasi Q. Mohon maaf, dan negasi Q dan atau negasi R. Oke. Jadi kedua pernyataan ini atau logika simbol logika matematika 1 dan 2 ini kita bisa gabungkan dengan simbol logika matematika implikasi ya, atau jika dan hanya jika maka seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilainya sebagai berikut yaitu P atau Q dan R implikasi jika maka. Kemudian sini negasi P, negasi Q, atau R. Oh, mohon maaf, negasi R ya teman-teman. Oke, saya tuliskan di bawah ya, negasi R. Nah, seperti ini untuk simbol logika matematika daripada rangkaian listrik di atas. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.